Kursi majlis, saya duduk kan saya berdiri, rasa macam kekok pula duduk. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Selamat petang. Dan pertama sekali saya nak juga mengadukan kehadiran semua penerbit, pencipta lagu, penulis lirik. Apa kata kalau kita berikan tepukan kepada semua yang telah bersusah payah menghasilkan album yang terbaik ini. Alhamdulillah, akhirnya hari ini kita lancarkan. Baik, saya teruskan. Yang pertama, yang saya hormati Mr. Herman daripada Universal Music, yang sentiasa memberi saya banyak peluang, sentiasa support saya dalam setiap pembikinan album ataupun single saya. Jadi saya ucapkan terima kasih bersama dengan keluarga Universal Music Malaysia yang ada sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Seperti saya sebut tadi, penerbit, komposer, penulis lirik album Siti Izam. Pihak media yang sangat saya hormati, sahabat-sahabat saya yang meluangkan masa, walaupun hari ini banyak betul sidang media hari ini, tapi anda luangkan masa untuk hadir ke sidang media Siti Izam ni, saya sangat-sangat tersentuh hati dan berterima kasih sebab mereka nilai yang banyak menyokong saya daripada saya mula keluar dan daripada mula saya tahun 95 sampailah sekarang. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat saya, media cetak, media elektronik. Tetamu-tetamu jemputan yang hadir juga, semua yang menonton di Instagram saya, di Siti DK, saya punya IG, di YouTube Siti Nurhaliza. Selamat menonton secara live. Walaupun anda tidak dapat bersama di dalam tempat yang indah ni, tapi anda bersama dengan saya dalam di digital secara online. Semua yang sama-sama turut melancarkan kerja-kerja dan proses pelancaran hari ini, iaitu kita berikan tepukan juga kepada The Face Hotel yang telah pun sama-sama bersama nak menjadikan pelancaran ini lebih berjaya. Ya, Kak Nora, terima kasih banyak, dan semua yang bekerja daripada pagi sampailah sekarang. Okey, saya teruskan. Album saya memang ini merupakan album solo yang ke-20. Ambil simbolik, hari ini 20 hari bulan, so kenalah album solo yang ke-20. Alhamdulillah, Allah masih izinkan saya untuk terus berkarya, menyanyi. Dan saya bekerjasama dengan komposer baru dan juga lama. Itu yang paling penting, sebab bagi saya kolaborasi ini memang perlu dalam setiap usaha dan kerja saya. Kalau tak ada yang lama, takkan ada yang baru, kan? So kita saling belajar. Saya rasa album ni macam saya baru nak buat first album. Sebab ada yang music yang betul-betul saya suka, tapi bukan forte saya. Jadi saya kena belajar balik dengan anak-anak muda ni. Memang mencabar sangat. Dan nak menyiapkan album Siti Izam ni, banyak cabaran, dugaan. Seperti yang anda semua tengok tadi, mana yang perasan memang ada dua studio yang berbeza. Saya rakam dua kali. Sebab apa? Masa tu saya mengalami masalah dengan peti suara saya. Suara saya serak. Dan dalam masa yang sama, rakaman pertama dibuat pada bulan Ramadan. Sampai puasa saya tak boleh minum, dengan suara yang serak, dengan sakit tekak. Dan selepas itu saya sambung balik semula mana lagu-lagu yang saya tak puas hati, ataupun penerbit ataupun pencipta lagu rasa saya boleh buat lebih baik. Saya buat lagi sebab saya tak nak tergesa-gesa. Dan ini memang salah satu daripada impian saya. Saya nak sempurnakan album Siti Izam ni sebaik mungkin. Dan Alhamdulillah, ya, cabaran dugaan yang dilalui itu, Alhamdulillah hasilnya seperti mana yang sekarang ini peminat saya dah pun dapat dengar. Mana yang dah stream tu, Alhamdulillah, terima kasih berbanyak. Mana yang dah dapatkan album fizikal pun kita jual juga. Sebab apa? Sebab saya percaya, sebab daripada awal album saya dilancarkan dulu 96, saya memang keluar dengan CD. Dan saya rasa ada peminat yang memang suka simpan sebagai koleksi peribadi. Jadi saya keluarkan juga, walaupun tak banyak macam zaman dulu-dulu,
Tapi saya percaya ia jadi kenangan yang amat manis untuk peminat saya. So terima kasih mana yang dah pre-order, yang dah dapat pun sebenarnya, yang boleh hafal semua lagu-lagu saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. So saya juga dapat tahu sehingga hari ini 1.6 juta stream lagu-lagu daripada album Siti Izan. Alhamdulillah. Siti Izan ni mana saya dapat dia punya nama? Ha, dia punya cetusan tu sebenarnya daripada Aubrey, untuk pengetahuan anda semua dan juga peminat saya. Sebab Aubrey selalu dia akan cakap dengan saya ataupun bila interview dia je, Siti ni dia ada ciri khas dia, Siti Izan. Lepas tu Kak Rosie lah.